Dalam ni dia ada besi kan. Tapi kita tak pakai ni, kita gantikan dengan yang sama juga. Macam 4 biji tu kita bagi 5. Kita yang ni kita buat, kita tak pakai. Kita pakai yang ni 5 biji. Yang ni semua original. Original 125 set original lah. 125 set dia ada 5 pin. Dan besi ni juga ada 4 spring. Ni bukan original, ni dah racing. Sebab kalau original dia pendek sikit, dia pendek dan dia lembut. Yang ni kerah ni. Lepas tu ni primary gear lah. Yang gear besar dia primary. Yang ni masih lagi original. Dan kita pun baru rebag Kita baru rebag Sebab kalau dia pusi macam ni, macam ni normal lah. Normal mana-mana motor pun normal je macam ni. Dia jangan bergoyang macam ni. Kalau bergoyang macam ni, tu tanda dia getah dia ni. Dia ada getah dalam ni. Tak nampak dia ada dalam. Getah tu dah macam kecut lah. Dia dah kecut lah. Kita pun kena tukar getah tu. Kita potong dulu pakai grinder lah, potong ni. Kita buang dulu paku dia, cabut ni. Kita masuk balik getah baru dia. Dipanggil getah dua damper kelah ni. Tak mahal pun, nak senang pergi buat kedai je. Pergi kedai-kedai engineering lah, kedai-kedai yang ada mesin lah. Dalam RM30 macam tu je. Kira siap tu lah. Kira balik pasang je. Cara nak susung plate lah. Glass plate. Besi dia kita nak susung lah. Lepas sekali kita masukkan plate tu. Dia berselang seli. Kita masuk plate tu. Original kilang untuk kelah plate yang atas ni biasa dia pakai. Dia masuk sini. Ditutup dalam ni satu, dalam ni empat, dalam ni satu. Tapi kita biasalah ada masing-masing semua ada dia punya skill lah. Dia punya skill mana-mana pomel semua ada. Kita safety semua kita pakai yang ni. Kita masuk sini semua 5-5 biji. Kita masuk sini. Jadi kita nak pasang pula. Nak pasang tu kena pastikan push kena ada lah. Biasa selalu orang lupa ni. Dia ada wasir tu dalam. Wasir push. Kita masuk ke primary gear tu masuk. Kita masuk ikut. Ini dia ada lubang ni. Dia pop dia
kalau perasan dia, dia tinggi dia, dia macam dia ada berbonggo sikit. Berbonggo lah. Yang ni dia, dia rasa macam tu. Yang ni dia bonggo. Bonggo ni pastikan kena duduk depan, kena duduk luar-luar. Dia kena letak luar macam tu. Kita ikat kalau ni boleh. Cara nak ikat ni sebab kalau kita ada, kalau kita ada gang yang angin tu lagi senang lah. Tapi kalau tak ada tu, kita pakai lock je, lock, lock untuk nak. Tapi orang sini biasa panggil sepanah wide-wide. Tapi ni, ini modified ni. Oh, ini yang ni buat sendiri ya? Yang buat sendiri sebab sebab yang dah beli kedai tu tahu duduk mana. Tak tahu lagi siapa pinjam, tak, tak hantar lagi. Pinjam pandai itulah, pinjam pandai tak hantar, tak mahu lah, susah ni. Ni kita modify sendiri lah, kita pakai mesin-mesin yang ada kat bengkel ni lah. Pakai ni, pastikan dia seperti housing gelas ni, dia ada dinding dia lah, dinding dia. Dinding ni dah dia sebagai macam penahan. Penahan. Ha, kalau kita, kita ketatkan tu, dia tak lari. Ha, pastikan, lepas tu, mesin ni dia pastikan lekat mana-mana lah. Kalau yang paling okey sini lah. Kita pastikan dia kena sini. Ha, jadi kita, kita ketatkan skru tu, dia, dia tak lari lah. Dia keras dulu. Ha, kita, ha, dia tak lari. Kalau kita letak ni pegang tangan, dia gerak lah. Ni, ha, kita letak ni. Biar dia kena situ. Mana dia tak lari lah. Ketatkan macam ni. Janganlah ketat sangat nanti, nanti patah tu. Kena buat track baru ke apa lagi susah. Seeloknya kalau tak ada pengalaman tu, hantar kat bengkel lah, senang. Lagi, lagi banyak rosak lagi susah. Okey, dia dah ketat. Bearing ni dia ok lah. Ala-ala dah buka mana, tengok kalau tak ok tu buka. Kalau dah ok boleh pasang, boleh pakai lagi. Nampak nampak ikat dia punya tiang-tiang housing lah. Dia agak mana-mana pun tak apa ni, dia, dia sama je. Tak ada lari pun sama je. Lepas tu cara nak letakkan spray ni, tak boleh suka hati ni. Dia ada step dia lah. Dia ada step dia nak, nak letakkan ni. Dia sedia kena berlawanan tau. Ini sama ni, ni ni. Watak bawah, watak bawah. Ha, sentiasa berlawanan. Sebab kalau kita ketak ke sebelah, yang ni kita tak ketak lagi, kemungkinan tiang, tiang dalam ni, tiang housing ni boleh patah. Oh, memang biasa lah tu kalau patah. Sebab kita ketak ke sebelah je, lain-lain tak ketakkan lagi sebelah. Tak sama lah, ini tak balance lah. Ha, ni tak balance, dia patah tu. Pastikan dia berlawanan.
sangka-sangka sikit apa kita nak buat, kita dah cuci. Sebab kalau tak cuci, kalau kita pasang balik, biasa dia bocor dengan minyak hitam keluar. Kita dah cuci semua ni. Lepas tu, gasket pun baru je kan. Yang ni, tak cukup pipi, biasa kalau kat kedai dalam RM2 je. RM2. Lepas tu, nak pasang dia ni, dia ada boost ni, nampak boost. Dia ada 2 biji ni. Satu yang belakang ni, 1-2 tempat kita nak letak dulu dia punya gelas ni. Kita letak ikut lubang pun tu lah, kita masuk dalam tu lah, macam tu. Nak pasang tu lah ni lah, penting biasa orang lupa ni lah. Dia tinggal ini, kalau ini tengah tu kalau panggil paku ni, dia panggil paku gelas lah. Dia masuk sini, dia kena masuk ni, kena masuk lah ni. Kita tekan ke lah. Yang ni biasa, biasalah orang lupa ni, tak masuk. Biasa orang lupa ni, tak pasang. Okay, tu semua okey. Ni pun okey. Kita masuk dia macam ni. Kalau nak buang ni lah, kalau nak buang dia punya cover ni, pastikan kita buka ni dulu. Cara yang paling senang lah, dia punya pump brake eh, kita buka dulu 2 biji 10, biar dia jatuh macam ni. Dan ni untuk stand kaki ni, 1 biji kita buang, bagi dia ada space, dia ada ruang-ruang untuk kita buka ni, dia tak sangkut. Kalau skru injing, kita ada 9 biji. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 biji. Dan 1 biji ini milik dalam. Tak boleh buka pun.